Halo Mas Bro, Mbak Sis. Nah, balik lagi di sini saya ingin menjelaskan batu gerinda ultra flex atau fleksibel. Banyak di luaran, fleksibel itu batunya bisa digunakan untuk potong maupun menggerinda. Nah, kalau ini beda. Fleksibel itu kalau di batu ultra artinya dia ngikutin material, jadi dia bisa nekuk. Nah, ketika digunakan. Di sini saya ingin jelaskan ada tiga jenis batu gerinda ultra flex, yaitu ada yang AC, ini AC, ini untuk besi, nah ini material besi, kemudian ada yang WA, ini untuk stainless, iron free, ada logonya iron free, kalian sudah tahu deh apa iron free yang video saya sebelumnya, ini ada iron free, untuk stainless, kemudian yang YC. YC ini untuk batu kaca atau marmer atau granit, kalian bisa nih. Jadi material-material non logam kalian bisa pakai yang ini. Ya. Oke, itu. Jadi kalian tinggal pilih mana yang sesuai dengan pekerjaan kalian. Batu mana? Oke.